Okay, assalamualaikum guys. So, selamat datang ke channel Wifi. Hari ni aku nak review satu keyboard, mechanical keyboard yang harga dia bawah 100. So, berbaloi tak beli? Jom tengok. Okay, so hari ni keyboard ni brand dia nama dia Liven. Okay, Liven ni dia datang dengan dua model. Satu yang kecil ni orang panggil TKL, 10 keyless. Dia tak ada numpad. Dan satu lagi yang full size lah, yang ada numpad. Okay, so jom kita tengok packaging dia dulu macam mana. Packaging dia bagi aku okay, not bad. Dia setengah keyboard dia datang dengan packaging yang warna koko, so agak kurang memuaskan. Tapi yang ni okey, yang ni ada design dia sendiri. Lepas tu dia punya gambar ni ada rasa ni. Lepas tu dia punya ni matte, kotak dia matte, sedap pegang. Belakang ni dia ada bagi tahu spesifikasi keyboard ni lah, jenis key dia pakai. Lepas tu dia punya ni dia ada RGB, lepas tu dia punya metal plate, dia punya build quality dia metal plate. Okay, so kat belakang ni juga dia ada ni dia tanda yang ni warna apa semua, keyboard dalam ni warna apa, tapi yang ni dia tak tanda unfortunately, tapi yang ni warna putih eh. Okay, so jom kita tengok keyboard kat dalam. Okay, so jom unbox dulu keyboard ni. Okay, kita tengok dia keyboard putih eh. Jarang eh jumpa keyboard putih ni. Dia biasa dia limited edition lah kalau putih. Sekejap, kita buang dia punya wire ni dulu. Okay, keyboard tak tepi dulu. Dia ada bagi kita surat yang kita tak boleh baca sebab bahasa Cina. And okay, tak ada apa. Okay, itu je dalam kotak dia. Tak ada apa-apa yang special. Tak ada keycap pula ke, switch pula ke. And keyboard ni juga aku tak tahu sama ada dia punya switch tu hot swap atau tak. Maksudnya boleh tukar switch ke tak, sebab dia tak ada bagi tahu. Okay, aku akan try nanti. Okay, apa pun, jom kita tengok keyboard dia. Okay, inilah dia keyboard dia. Dia keycap dia warna putih. Dia punya base ni metal, besi. Tapi dia punya belakang ni plastik lah. Okay, dia ada dua stand untuk tinggikan keyboard ni. So dia ada rubberized kaki ni lah, untuk tak nak bagi dia gerak. Okay, yang ni dia pakai blue switch. Blue switch ni kalau dalam mechanical keyboard dia terkenal lah dengan kebisingan dia tu. Kalau korang main keyboard ni sambil streaming memang akan mengganggu ketenteraman awam lah. So ni dia punya wayar ni, dia tak braided, dia plastik biasa je. Dia punya ni pun warna putih, nice. Lepas tu wayar dia ni panjang dia, lebih kurang panjang ni, oh tak nampak, sorry. Panjang lah, boleh saya cakap panjang lah. 1 meter 1.5 meter macam tu. Okay, okay, so jom kita bercakap pasal dia punya function-function dekat keyboard ni. Okay, so jom kita pasang dulu dekat ni ya, laptop. Okay, so macam ni lah dia punya lighting effect tu. Dia bukan full RGB, maksudnya setiap key tu boleh tukar ke RGB. Dia orang panggil satu line ni warna dia sama. Contoh yang line ni warna orange, hijau, biru, pink. Yang ni tak boleh tukar ya. Kita boleh tukar dia punya effect je. Okay, nak tukar dia punya effect. Okay, cara dia Fn. Kalau arrow key atas bawah ni untuk brightness. Kalau contoh macam ni, kita lowkan brightness dia, tinggikan brightness dia. Kalau yang ni untuk dia punya lighting speed. Yang macam ni dia static, dia tak ada apa. Kita nak tukar lighting dia, kita buat Fn insert. Okay, dia akan jadi breathing ni. Kalau nak lajukan dia, tekan ni. Okay, dia akan macam tu. Kalau nak slowkan dia macam ni. Okay, so jom kita tengok next effect. Okay, next. Dia pergi atas pula. Next.
Okey, dia buka macam tu. Isi masuk. Okey, ni masuk pula. Next. Okey, dia selang-seli macam tu. Yang ni reaktif. Okey, tekan baru buka. Okey, next. Yang ni breathing. Tapi setiap satu line. Okey, so next effect. Ha, menyala macam ni je lah. Menyala static je lah. Okey. Okay, so sebelum tu, jom kita tengok dia punya adik. Okay, ni TKL. Dia kecil and cute lah. Sebab dia tak ada nampak tepi kan. Tak serabut sangat. Okay, jom kita pasang dulu. Okay, so lighting dia sama je lah. Tak ada beza pun. Okay, personally aku lagi suka kalau dia buat semua satu warna je. Contoh warna putih atas ni pun nice. And semua warna putih tu lagi nice. Warna-warni macam ni agak tak fit lah dengan dia punya warna putih kan. Tapi it is what it is. Okay, so yang ni pun ada ni stand. Okay, so jom kita cerita pasal dia punya switch eh. Okay, ni switch ni nama dia blue switch. Blue switch ni dia clicky. Okay, dia punya ni clicky. Maksudnya bila kita tekan tu dia akan bunyi bising lah. Dia ada lagi dua switch, nama dia red switch dan brown switch. Red tu yang untuk linear, maksudnya dia tekan ni tak bunyi apa, dia just sekadar macam keyboard biasa. Okay, tu atas korang punya minat lah. Kalau brown tu dia ada, dia macam blue tapi dia tak bunyi bising. Dia macam blue campur red. Nah, dia tactile tapi tak sebising blue lah. Okay, so keycap dia ni. Ni bila macam ni orang panggil dia sebagai double shock ABS. Dia macam ni. Macam kat dalam tu ada macam plastik tu. Okey, ni nama dia ABS double shock, bukan PBT. Kalau PBT dia sampai bawah ni, sampai bawah ni plastik tu. Tu baru PBT, yang tu yang kiket mahal lah. Yang ni double shock ABS maksudnya yang ni ialah plastik lain. Dia ada satu lagi ABS sahaja. ABS sahaja tu maksudnya satu ni plastik je, yang kat luar ni dia spray. So bila lama-lama guna dia akan hilang. Dia akan hilang, dia akan jadi putih semua depan ni. Tu ABS. ABS ni dia tak berapa okey lah kalau untuk keyboard. Kalau yang ni nice lah, dia pakai double shock ABS. Next, kalau cerita pasal keyboard, kita akan cerita pasal ni. Okay, stabilizer. Yang ni, dia pakai standard punya stabilizer. Kalau korang tengok macam keyboard Armageddon atau keyboard yang murah-murah yang lain, mekanikal yang lain, dia pakai dia macam besi. Dia ada besi keliling macam tu. Tu pun stabilizer, tapi yang tu yang orang cakap bukan standard. So, kalau korang nak tukar keycap ni, macam keycap ni dia ada dua tu. Dua stem tu. Kalau yang pakai stabilizer besi tu, dia bukan stem, dia macam hook. So korang tak boleh guna korang punya keycap yang korang beli dekat kedai lain sebab dia takkan support. Ya, tapi yang ni yang dia support lah sebab dia punya ni stabilizer ni standard. So dia punya ni pun kalau tengok keycap dia pun standard lah. So korang rasa macam korang tak suka font dia ni, nampak gamery sangat, nak tukar ke font biasa, boleh sebab dia punya stem ni standard cherry stem tambah, stem tambah. So mostly semua keycap akan pakai stem yang sama lah. So korang memang boleh customize lagi lah korang punya keyboard. Okay, so guys, tak perfect lah review keyboard tanpa kita test keyboard tu kan. Okay, so hari ni aku nak test gaming sebab keyboard ni memang untuk gaming. Dia punya target audience tu gaming. So aku nak tengok lah kalau kita main game pakai keyboard ni macam mana bising dia, selesa ke tak kan. So jom. Okay guys, so macam mana korang tengok aku main game tadi, macam korang tengok lah. Walaupun korang beli keyboard mahal-mahal, korang tak akan dapat apa, beli skill lah kan.
Aku pun nuk juga tadi. Okey, so apa pun, kalau kau rasa macam berminat nak beli yang ni, yang full size ni, kami jual dengan harga RM99. Kalau yang TKL, kami jual dengan harga RM89. Korang boleh datang mana-mana cawangan Wifi. Ada 5 cawangan. Dekat Terengganu ni ada 2, kat Jetih dan Gua Badak. Dekat Kelantan kami ada 3, Tanah Merah, Kota Baru dan Kuala Nas. Okey, apa-apa pun jangan lupa like, subscribe dan komen. Okey, bye.